Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada pelajar yang masih lagi setia untuk mengikuti setiap video cikgu, pengajaran cikgu, supaya pelajar tersebut sentiasa diberkati dan dirahmati Allah. Okey, jadi untuk hari ini cikgu industri. Jadi apakah kimia industri ini? Okey, yang pertama, akan belajar mengenai alloy. Okey, alloy. Sebelum kita pergi jauh, kita tengok dulu apa maksud alloy. Okay, alloy merupakan beberapa jenis campuran logam. Beberapa jenis logam ataupun campuran logam dan logam mengikut peratusan yang tertentu. Terdapat beberapa jenis kita ada contohnya kita ada besi. Besi dipanggil dia sebagai ferrum. Jadi bila kita tambah dalam besi itu penting, contohnya kita tambahkan dengan karbon, okay. Besi tambah dengan karbon, dia akan jadi keluli. So, keluli adalah alloy. Faham, eh? Okay. Saya tengok kataan keluli ni, kan? Keluli ni kemana boleh jumpa? Pertama, keluli ni kita boleh jumpa dekat okay, motor tu. Motor tu adalah diperbaiki. Daripada campuran besi dan juga campuran karbon. Sebab dia lebih keras dan juga kuat. Kegunaan dia membina bangunan dan juga jambatan, membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Jadi, formula macam mana buat ingat? Kata kesibon. Okay. Kesibon. Ke ni adalah keluli. Si adalah besi. Bond kat belakang tu adalah karbon. Jadi, kalau awak nak senang ingat, awak ingat je. Ke si bond, ke dekat depan tu adalah alloy dia, iaitu keluli. Terdiri daripada campuran besi dan juga karbon. Itu yang pertama, ke si bond. Jadi, awak boleh nampaklah dekat sini dibuat daripada keluli kan. So, sifat dia sangat sangat kuat dan juga sangat keras. Okay, itu adalah keluli. Alloy yang pertama. Alloy yang kedua, okay, ini adalah contoh keluli lah. Okay, dia dibuat dibuat untuk bina landasan kereta api. Okay, ini dibuat untuk badan kenderaan, badan kapal terbang sendiri pun, jentera-jentera berat. Okay, semuanya daripada keluli. Okay, even kapal terbang sendiri pun, badan dia yang asas tu daripada keluli lah. Rumah kita pun kan. So, kita buat tiang daripada keluli. Okay, seterusnya, alloy yang kedua adalah pewter. Ini adalah pewter. Pewter ni kita selalu sinonim dengan barang-barang hiasan. Okay, barang-barang hiasan. Seperti bingkai gambar. Okay, so, ni adalah daripada pewter. Pewter ni adalah hasil campuran. Logam tulen dia ada tiga. Okay, dia dibuat daripada timah 96%. Jadi, barang-barang itu daripada timah lah. Okay. Daripada timah, daripada kuprum 3% dan juga daripada antimoni. Tapi yang banyaknya dia buat daripada timah, SN. Okay, tin ataupun
rumah lah. Dia boleh nampak filter dia macam aluminium. Sebenarnya dia buat mahal ke? Ha, mahal lah juga. Kadang-kadang filter ni juga kita buat piala. Piala kemenangan kan? Okey. Seterusnya ketiga. Okey, filter ni juga dibuat ada buat untuk lah barang-barang hiasan, untuk bekas-bekas minuman, pemegang lilin apa semua ni. Ha, okey. Dekat rumah kita jaranglah ada kan. Rumah biasa rumah orang putih jelah ada. Okay, yang ketiga adalah gangsa. Okey, gangsa dua je campuran dia, kuprum dengan timah. Okey, sifat dia sama, keras, tahan kekisan, warna yang menarik. Okey, contohnya dibuat untuk buat tugu, ukiran logam, duit dan juga sebagainya lah. Dan juga kita kata buat medal kan. Medal ataupun piala yang dapat nombor tiga kan, selalu orang kata dapat gangsa. Jadi dia berwarna ala-ala orange kan. So warna yang menarik ni lebih kepada warna orange. Okay. So formula dia awak ingat gang kuti. Okay. Jadi gang dekat depan ni gangsa. So gangsa diperbuat pada campuran ku, iaitu kuprum. T dekat belakang ni timah. Okay. So gang putih, gangsa dibuat daripada kuprum dan juga timah. Okay. Itu formula dia lah. Tadi kesibon. Kesibon. Keluli adalah campuran daripada besi dan juga karbon. Okay, yang tu yang pertama tadi kan, kesibon. Yang kedua awak ingat gakuti, gangkuti. Okay. Yang ketiga, yang keempat. Okay. Kita ada apa ni? Yang tadi lah, contohnya dia digunakan untuk membuat duit, barang perhiasan. Okay. Ni barang-barang mekanikal dalam jam ke apa ke kan. Okay, dia buat ni dapat nombor tiga, dapat gangsa, piala ataupun medal. Okay. Okay, seterusnya yang keempat ialah loyang. Okay, yang keempat ialah loyang. Dia adalah campuran logam, kuprum dengan zinc. Kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa dan warna dia keemasan. Contohnya, kita buat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan sebagainya. Okay. So ni adalah loyang, loyang. Okey, awak ingat lagi yang ketiga cikgu bagi formula yang kuzi. Yang kuzi. Yang dekat depan ni adalah loyang, adalah hasil campuran logam, kuprum dan juga zinc kat belakang. Zinc. Okey, yang kuzi. Yang loyang adalah hasil campuran logam kuprum dan juga logam zinc. Okay, sifat dia adalah kuat, permukaannya berkilat dan dia mudah ditempa. Alat dia, contohnya kita buat mangga, kunci, tombol pintu, alat muzik, trompet dan sebagainya. Okay. So loyang, boleh nampak kat gambar ni, kita buat trompet. Okay. Tombol pintu rumah kita tu pun sebenarnya dia adalah daripada loyang. Tombol pintu dan kadang-kadang kalau rumah dulu-dulu bangsawan pun dia guna untuk masakan. Okay, ni kita punya pemegang pintu. Pemegang pintu. Okay, sebenarnya ini adalah contoh-contoh loyang. Okay, next. Okay, contoh alloy seterusnya ialah okay, yang ni, duralumin. Okay, duralumin. Nama dia macam menarik kan? Duralumin adalah hasil campuran aluminium, kuprum, magnesium, mangan. So, dia sifat dia ringan, kuat dan tahan kakisan. Disebabkan sifat dia ringan dan kuat ni, kita jadikan dia badan pesawat. Kalau nak buat kapal terbang, nak buat apa helikopter ke apa ke semua, ke roket ke apa semua, badan dia ni diperbuat daripada duralumin. Sebab dia sangat ringan, okay, dan pada masa yang sama dia bukan ringan saja, dia juga sangat kuat, dan dia tahan karkis lah. Tahan karkis tu maksud dia dia tak mudah berkarat. Takkan badan kapal terbang karat kan? So dia tak mudah karat. Jadi kalau kena hujan, kalau terbang-terbang kena hujan, tak karat lah body dia. Sebab dia daripada duralumin.
Okey, faham eh? Okey. Contohnya, selain daripada itu, okey, apa alatan dia macam ni lah. Ni apa ni, balon udara. Eh, bukan balon udara ni. Ni kan terbang juga kan? Ha, tapi dia terbang kat udara. Ha, ni nak buat jet pejuang. Okey, sebab dia ringan eh. So, skru-skru yang kita guna dalam kapal terbang. Even senapang pun guna kapal terbang, guna duralumin juga. Ini kapal terbang tadilah. So, ini adalah contoh yang kita buat menggunakan duralumin. Okay, jadi, proses, apa nama proses kita nak gabungkan dua jenis logam tu tadi. Okay, nama dia adalah proses pengaloyan. Okay, sebabnya kita tahu kalau logam tu lain sahaja, keburukan dia, okay, dia mudah kakis. Tu dia punya keburukan. Dia mudah kakis, maksudnya dia mudah karat. Dia mudah karat. Dia tak elok lah kan, takkan nak buat badan kapal, badan kereta guna besi. Jadi dia mudah karat lah kereta kita tu. Jadi kita tambahkan dengan karbon. So jadi keluli tahan karat. Lepas tu sifat dia lagi dia lembut. Maksudnya dia mudah kemik lah. Dia mudah kemik. Kalau kereta daripada besi, kalau sekali awak tekan dia dah kemik dah kita awak tu. Dan mudah terkakis. Okay. Ciri ini tidak sesuai. So, dua ciri ini tak sesuai lah. Tak sesuai kalau kita nak buat barang-barang daripada ni kan. Besi kan. Contohlah logam tulen. Maka kita pun fikir nak buat macam mana ni. Ha? Jadi, kita pun tambahkan logam. Antara logam. So, proses pembuatan aloi ni kita panggil proses pengaloyan. Okay. Jadi pengaloyan ni kita susun logam tulen secara teratur dan berlapis-lapis. Okey, nah ini adalah logam tulen. So logam tulen susunan molekul dia, susunan atom dalam dia ni, okey awak tengok dia rapat dan berlapis-lapis. Jadi bila dia rapat dan berlapis-lapis, kalau kita tolak, kita tolak, tolak ikut sini, kita tolak, dia akan mudah menggelongsor. Dia mudah menggelongsor sebab tu dia lembut. Menggelongsor. Jadi bila dia mudah menggelongsor, dia akan jadi kemik. Dia lembut lah. Mudah kemik sebab dia bergerak kan. Sebab dia bergerak. Ni bola-bola dia, atom dia. Okay, jadi awak tolak. Tolak. So dia akan bergerak. Dia akan bergerak. So bergerak, pergerakan itulah yang menyebabkan dia tu orang kata tak bagus lah ciri mudah mudah kemik, mudah menggelongsor ni tak elok lah ciri ni. Okay, kita tak nak ciri ni. Okay, kemudian apa yang kita lakukan bila kita tambah aloi ni, ni ada aloi logam tulen. Okay, cikgu bagi contoh kesibon. Okay. Okey. Okay, cikgu bagi contoh ke sibon. Okey, contoh aloi ialah keluli. So, aloi ialah keluli, dia adalah hasil campuran besi dengan karbon kan? Kita hafal tadi kan. Okey, ni logam tulen dia. Contohnya cikgu ambil besi. Ha ni. Okey. Yang ni unsur asing. Unsur asing ni contohnya kita masukkan karbon. Kita campur dengan karbon. So bila besi kita campurkan dengan karbon. Ni karbon ni. Yang bulat besar ni adalah atom karbon. Ni karbon. Ni karbon. Yang kecil-kecil ni ialah besi. Yang besar ni ialah karbon. So dia akan jadi aloi. Dua benda ni, okay, dua benda ni kita dah tak panggil dia besi karbon, takkan nak panggil nama besi karbon, so kita tukarlah nama dia. So ini adalah struktur atom bagi keluli. Ni ialah keluli. Sebab dia adalah campuran besi dengan karbon. So karbon dengan besi ni kita panggil dia unsur asing lah, yang kita tambah, yang kita campurkan. Yang koko ni, yang logam tulen dia lah, besi dia tu kan. Jadi bila kita campur, rupa-rupanya campuran macam ni,
bila kita kenakan daya, kita tolak, dia tolak, tolak. Bila kita tolak, rupanya dia sukar menggelongso. Ha, dia tak bergerak. Kita tolak, dia susah nak menggelongso. Ha, jadi sifat tu menyebabkan dia menjadi lebih kuat dan juga lebih keras. Ha, okay. Ha, sebab dia ada unsur asing yang duduk dalam dia lah. Jadi kalau kita tolak dia, ha, kalau kita kenakan daya, kita tolak dia, dia tidak menggelongso. Berbeza dengan yang tadi senang menggelongso kan. Ha, jadi disifatkan ciri yang ni lah, dia lebih sesuai. Ha, dia lebih sesuai lah untuk dia buat apa-apa. Ha, okay. Okay, jadi apa yang kita buat bila kita dah jumpa aloi ni? Ha, banyaklah. Okay, di antaranya kita buat badan kapal terbang tadi yang cikgu cerita, duralumin kan. So ini adalah duralumin. Duralumin adalah aloi. Yang ni adalah keluli, kita bina bangunan daripada keluli. Lepas tu kita buat barang-barang perhiasan, kita buat daripada loyang. Okay. So ini semua adalah contoh aloi. Okay. Ada juga kita panggil aloi superconductor. Kenapa nama dia super? Okay, nama dia super kerana dia boleh bertahan pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat aloi superconductor. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi. Ha, maksudnya aloi superconductor. Nama conductor dekat belakang ni maksudnya dia boleh alirkan elektrik. Dia boleh mengalirkan elektrik lah. Ha, elektrik. Mana dia elektrik? Aloi superconductor. Okay. Tanpa rintangan. Contohnya kita nak hasilkan apa ni? Kapal, kita nak buat LRT kan dekat landasan dia. So kita perlukan aloi superconductor sebab dia juga merupakan dia boleh tolak medan magnet. Okay. Kalau macam ni, kereta api laju ni, okay. Ni adalah dibuat daripada aloi superconductor. Badan dia daripada aloi superconductor. Okay. Dia punya landasan ni pun sama. Jadi, kereta api laju ni, bullet train ataupun kereta api laju, dia bukan rapat ni, dia tak rapat ni. Ha, dia ada ruang. Ha, so ni adalah kereta api. Okey, ni kereta api. Dekat bawah ni dia ada medan magnet. Nah, medan magnet. Sebenarnya dia terapung. Kalau awak naik bukan komuter, kalau dekat KL tu monorail. Ha, kalau awak naik monorail awak akan terasa seolah-olah awak terapung. Okay, macam besi-besi berani kan. Ha, dia ada medan. So medan magnet tu menyebabkan dia terapung. Dan dia bergerak dengan medan tu lah. Ha, dia tak rapat dekat landasan. Dia terapung. Ha, so tu adalah contoh penggunaan super. Alloy superconductor. Okay. Alloy superconductor dibuat dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api. Jadi dia jadi lebih laju. Bila dia tak ada geseran, dia lebih lajulah. Okay. Secara terapung untuk mengelakkan geseran. So bila geseran rendah, geseran tak ada, dia akan menjadi lebih laju. Okay. Ini cikgu cerita tadi lah. So landasan dia terapung lah. Dia tak rapat dengan landasan tu. Sebab dia ada medan magnet. Ha, ni adalah contoh penggunaan aloi superconductor. Okay. Okay, yang kedua, aloi superconductor seperti niobium, titanium dan niobium timah digunakan dalam pembuatan peralatan mesin pengimejan resonance magnetik, MRI. Okay. Magnetic resonance image untuk pengimejan perubatan. Okay, so yang ni kita guna untuk buat MRI. MRI adalah satu mesin untuk kita tengok bahagian badan kita lah kan. Contohnya dia buat imbasan scan pada otak dia. Ha, image MRI pada otak dia. Jadi kita akan dapat image bahagian otak dia lah tanpa bedah otak dia. Ni MRI.
So MRI pun kita guna superconductor, alloy superconductor. Okey, jadi untuk tajuk ni apa yang penting selalu keluarnya soalan bahagian A . Soalan bahagian A adalah soalan kemahiran mengeksperimen, okey. Kemahiran eksperimen. Okey, dia beri contoh soalan darjah A menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji sifat ketahanan karkisan bagi alloy. Selepas 3 hari, keputusan diperoleh ditunjukkan dalam rajah. Sifat tahan karkisan ni maksudnya dia nak kaji karat ataupun tak karat lah. Mudah karat ataupun tidak mudah karat. Okey, yang pertama awak tengok rajah A. Rajah A diletak dalam ni ialah paku ke luli. Okey, A ialah paku ke luli. Manakala rajah B dia menggunakan rajah B tu selepas. Okey, yang ni sebelum. Rajah B menunjukkan selepas 3 hari. Selepas 3 hari. Okey, yang ni pula dia masukkan paku besi. Okey. Selepas 3 hari apa yang dia nampak perubahan dia ialah okey, paku keluli tidak karat. Maksudnya dia nampak tidak ada berlaku pengaratan. Tapi paku besi terbentuk pepejal perang. Pepejal perang. Okay, itu adalah perubahan dia. Okay, jadi soalan pertama dia mesti akan tanya pemboleh ubah. Okay. Untuk dapatkan pemboleh ubah, sebelum ni kita tahu kan pemboleh ubah adalah apa yang kita apa yang kita ubah-ubah. Okay, apa yang kita ubah-ubah. Okey. So dalam kes ni kita nampak dua kan? Kita nampak dua yang kita ubah-ubah. Yang pertama kita gunakan, yang ni kita tahu kita gunakan paku keluli, yang ni kita gunakan paku besi. So ni yang kita ubah-ubah. Jadi kita letakkan situ, tulis je terus. Paku besi dan paku keluli. Okay, awak boleh je tulis dua-dua nama. Tapi kalau yang boleh pendekkan, awak akan jadi jenis paku. Itu yang pertama kan. Pemboleh ubah manipulasi maksudnya yang kita ubah-ubah yang pertama. Yang kita ubah, yang ubah mula-mula. Yang kita ubah mula-mula. Okay. Bergerak balas pula apa? Bergerak balas pula adalah ubah juga, perubahan juga, tapi perubahan yang kedua, yang kedua yang kita nampak, ataupun perubahan yang selepas. Jadi perubahan yang selepas yang mana? Ha, yang ni. Ha, ni, yang ni adalah perubahan selepas. Okay. Jadi bergerak balas kita nak cakap apa ni? Yang ni keluli tidak karat, besi pepejal perang. Pepejal perang tu kita kata karat kan? Jadi kita boleh je tuliskan terus perubahan pada paku. Ada jawapan lain. Kalau saya nak kata, cikgu, kalau saya kata pembentukan saya nampak dekat situ pepejal perang. Pembentukan pepejal perang. Pun boleh juga. Boleh juga. So, apa-apa perubahan yang awak nampak. Okey? Yang awak nampak. Perubahan yang awak nampak. Dimalarkan apa? Dimalarkan yang tak berubah langsung. So, dalam kes ni awak nampak ada air suling. So, bila awak nampak je bahan radas yang awak guna air. Okay. Cikgu buat tips. Bila awak nampak air suling, awak tulis je dekat sini isi padu sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okay. So, yang ni boleh tulis isi padu air suling. Okay. Selesai pemboleh ubah. Seterusnya, hipotesis. Hipotesis ialah jika maka. Jadi, awak kena letakkan PM dan awak kena letakkan juga PB. Dan juga pemerhatian yang awak nampak lah. Tambah pemerhatian yang awak nampak.
Okey, dalam kes ni PM kita ialah paku besi dan paku keluli. Pemerhatian sama ada dia berkarat atau tidak berkarat kan. Jadi awak ambil satu sahaja. Okay, kata kalau awak nak ambil paku keluli je. Jadi awak cakap mengenai paku keluli je lah. Jika menggunakan paku keluli, maka tidak berkarat ataupun maka tidak ada pembentukan pejal perang. Ataupun awak nak kata awak nak guna okay, contoh yang ni, jika paku keluli maka tiada pepejal perang. Maka tiada pepejal perang terhasil. Okey, ataupun orang kata maka tidak berkarat. Okey, pun boleh jugalah. Okey. Pemerhatian, awak hanya cakap mengenai PB sahaja. Awak kena bandingkan. Okey, awak bandingkan PB. Okey, awak bandingkan PB. Okey, PB kita karat tak berkarat kan. Jadi awak bandingkan, awak akan bagi tahu awak akan cakap paku keluli tidak berkarat. Okey, awak kena guna perkataan berbanding paku besi. So awak bandingkan PB sahaja. Okey, itu adalah pemerhatian. Okay, seterusnya kita tengok soalan definisi. Sebelum tu kita pergi inference dululah. Kita pergi inference sebab dia ada kaitan dengan pemerhatian. Okay, inference ni adalah sebab kan? Sebab kenapa pemerhatian tu berlaku. Okey, ni adalah sebab. Okey, jadi awak akan ambil balik yang ni. Okey, awak akan cakap paku keluli tidak berkarat kerana adalah alloy. Kerana dia adalah sejenis alloy. Definisi secara operasi bagi alloy. Okey, awak akan tulis. Okey, awak ambil balik soalan apa yang soalan tanya. Okey, letak dekat depan. Alloy. Lepas tu, yang ni perkataan yang awak hafal je. Ialah. Okey, sebab tu kita pilih. Alloy ni apa? Dia adalah bahan kan sebab dia benda. So, dia adalah bahan. Yang cikgu warna biru ni maksudnya yang berubah-ubah. Yang cikgu buat warna hitam ni maksudnya yang awak boleh hafal. Yang ditunjukkan oleh. Okey. Okey, lepas tu belakang dia adalah PB. PB dia adalah perubahan yang berlaku tu kan? Perubahan yang berlaku selepas 3 hari. Jadi kita ambil keluli lah. Sebab dalam kes ni antara keluli dengan besi, paku keluli ialah alloy yang ditunjukkan oleh tiada pembentukan pepejal perang. Perang selepas 3 hari panjang sikitlah apabila direndam dalam air soling. Itu perbuatan. Okey. Jadi daripada jawapan ni, okay, yang pertama apa yang awak perlu kena ada ialah okey, awak perlu ada pembentukan, tiada pembentukan pepejal perang, yang ni ialah PB.
Selepas 3 hari apabila air direndam ni, apa yang kita buat pada aloi itu? Iaitu paku yang kita buat pada paku keluli. Okey, boleh eh? Kenapa kita tak ambil yang paku besi? Sebab dia tanya aloi. Dalam kes ni, paku keluli dan paku besi yang aloinya ialah keluli. Ha, jadi kita ambil jawapan keluli. Keluli macam mana? Keluli tak ada pembentukan pepejal perang. Ha, jadi kita ambil lah sebagai maksud dia. Okey, faham eh? Jadi ini adalah tugasan pelajar semua. Jadi cikgu nak soalan ni pelajar semua salinlah buku latihan. Okey, salin dalam buku latihan. Ini adalah tugasan kelas pada hari ini. Okey, itu sahaja kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.